Maka saya ingatkan diri saya, saudara-saudara sekalian, ini perkara yang basic dalam akhlak. Jangan buat tuduhan yang agama tak lagi. Khususnya soal seperti misalnya zina. Tengok satu orang lelaki ada gambar dengan satu orang perempuan, dia mempunyai skandal seks. Dia tak ada gambar orang perempuan tu, jenuh kau tu. Agama minta empat orang saksi. Kalau tak ada, agama tak bagi. Yang bagi tiga, yang bagi dua, disebab 80 kota. Kalau kita nak bersaing dalam politik, saya duka cita majlis ni, sekarang saya faham, kebanyakannya bloggers mungkin agak mesra government, kerajaan. Saya kalau boleh, saya ingin bercakap benda yang sama pada pembangkang. Nak politik, kita politik. Tapi ini soal maruah orang. Akhirnya persaingan di cyber ini, walaupun nampak hebat dan banyak, bukan persaingan idea, tapi persaingan siapa berjaya melondihkan orang lain. Maka kita tidak berkembang. Idea yang baik, pemikiran yang baik, cetusan yang baik. Bukan rakyat tak mau, rakyat mau juga idea yang baik. Orang kata kalau tulis data orang tak nak. Saya tidak kata saya punya web bukanlah yang terbaik, tapi saya baru mula website, tapi saya ingat angka 11 juta itu menunjukkan bahawasanya orang nak juga maklumat. Bukan kata semua kena maki orang baru orang melawat. Ini adalah perkara yang saya ingat asas yang mesti kita jaga-jaga dengan diri kita, dengan jari kita ni, dan juga dengan kita ambil beritahu. Kita Muslim, kita Muslim. Kita akan berdiri depan Allah Ta'ala. Fulan, kau kenal dia? Tak kenal dia, dia kerat. Ini orang yang kau tunjuk dalam web kau kata dia berzina. Sakan kita. Tak pasal di akhirat besok banyak. Sebab tu saya bila baca hadis tentang muflis, yang Nabi kata atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat kata al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ada hadis Muslim. Orang yang muflis di kalangan kami ialah orang yang tak ada dirham, tak ada harta. Nabi kata al-muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisawmin wa salatin wa zakatin walakin qad syatama hadha wa darabak hadha wa akhadha mala hadha. Muflis di kalangan umatku, siapa yang datang pada hari kiamat kelak, ialah orang yang puasa, zakat, haji, tapi dia ni datang maki orang tu, fitnah orang ni, ambil harta orang. Dan bila dia buat macam tu, Allah Ta'ala ambil semua pahala dia bagi ke orang. Kalau dia tak ada, Allah Ta'ala ambil dosa orang bagi ke dia. Sahabat-sahabat diri saya sendiri dan sahabat-sahabat blogger sekalian, kita mungkin boleh jadi muflis lah. Sila-sila hari bulan.